Majelis zikir dan Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Disnatalis ke-53 UIN Wali Songo Semarang pada 18 Maret 2023 yang bertempat di Auditorium 2 Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Dibuka secara umum bagi sivitas akademika dengan diawali oleh pembacaan manakibi Syekh Qodir Al-Jailani. Semakin menghikmatkan acara tersebut. Acara ini dibuka dengan beberapa sambutan dengan dilanjutkan mau'idhoh hasanah serta ditutup dengan doa. Acara ini memang acara yang bersifat rutinitas karena kita memang sudah ada kerjasama dengan Majelis Zikir Al-Hikmah. Jadi ini sudah berlangsung sekitar tahun 2006 kalau nggak salah, itu sampai sekarang menjadi rutinitas kita istiqomah. Jadi biasanya memang acara Majelis Zikir Al-Hikmah ini kita gelar bersamaan dengan Disnatalis UIN Wali Songo Semarang. Dalam sambutan Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Kabag Pendidikan mengapresiasi penuh atas terselenggaranya acara ini dan berharap Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dapat terbentuk tekad dan spirit untuk Jawa Tengah dalam memanifestasikan Islam dan rahmatan lil alamin. Bahwa Al-Hikmah itu tidak hanya ada di masyarakat tapi juga mengajak para sivitas akademis, terutama para anak-anak mahasiswa, mereka untuk mendoakan kedua orang tuanya, kemudian juga mendoakan para guru-guru, para sesepuh, para leluhur, terutama orang-orang yang sudah berjasa dalam membangun dari UIN Wali Songo. Jadi tujuan dari Pak Rektor dan dari pengurus Al-Hikmah memang ingin untuk ngajak para mahasiswanya. Jadi harapannya semoga mahasiswa ini tidak hanya pintar dalam segi dari ilmiah, tapi juga dari mendoakan orang tuanya dari segi amalan. Reporter Nanda dan kameramen Alan mengabarkan dari Wali Songo TV.